Tersangka di pin. Dipin ya. Enggak, fotonya di foto. Tapi di pin. Tersangka sendiri ini pengedar atau bandar, Pak? Bandar, pengedar, kurir. Yang bersangkutan bandar, sekaligus kurir dan juga pemilik barang. Kalau barang harga kemungkinan masih ada karena mereka sedang di rumah sakit sehingga kita menunggu pengembangan di Majene. Tersangka teman Makassar dan Palu. Jadi barang ini mulai dari Sumbar atau di Makassar? Sumbar ada, Palu ada, Makassar ada. Pecah ya, dibagi-bagi. Kalau misalkan 5 kilo dipakai 10 orang, tadi sekitar 50.000. Kalau misalkan 1 gram 1,6, berarti kita sitanya senilai 8 miliar. Berarti jaringannya sama ya, Pak, yang ditangkap sebelumnya? Yang kemarin gitu juga, sama juga plastiknya. Dilihat aja, ekspor tahun kemarin sama yang ini, sama plastiknya. Ini. Dan ini bukan garam, bukan apa, sudah kita cek. Positif semua, warna ungu. Mungkin akan jungkat bantar pesannya. Ya. Bang. Kan saya disampaikan bahwa barangnya bakal diedar. Nah, untuk penyelidikan polisi gimana? Untuk di sakit sekarang. Sakit. Di rumah sakit. Diajak ngomong dia ini karena dia butuh perawatan. Dan untuk pengembangan kasusnya ke depan bagaimana, Anda? Kita akan kembangkan terus. Kalau ancaman hukumannya paling singkat 6 tahun ancaman hukumannya sesuai dengan pasal 104 yaitu paling singkat ya minimal 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebesar 20 tahun maksimal 20 tahun ya karena kemarin 19 tahun minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun. Ada lagi?